PSS Sleman yang menjadi semangatku. PSS Sleman mengalir dalam darahku. Jiwa ragaku bersamamu, takkan lelah mengawal. Tetaplah jadi kebanggaan. Ayo super elang Jawa, terbang tinggi dan tetaplah menjadi juara. Kabupaten Sleman dikenal sebagai Kabupaten Seribu Candi. Dikenal juga sebagai penghasil salak pondok. Maka dari itu, Kabupaten Sleman selalu menarik wisatawan dari domestik maupun internasional. Tetapi, di sisi lain, Kabupaten Sleman dikenal luas oleh para penikmat sepak bola Indonesia sebagai Kabupaten Itali. Kenapa bisa begitu? Pada awalnya itu mungkin ejekan, karena kita ya memang basicnya itu kita dari kabupaten, karena Sleman kan kabupaten, kemudian mungkin centing-centing kita, cara mendukung kita tuh seperti ke Italia-Italianan lah, seperti itu. Padahal sebenarnya kalau misalnya Ultras tuh enggak, bukan awalnya tuh malah bukan dari Italia, jadi malah dari sedikit Inggris ke utara sedikit. Kita tuh disebut Kabupaten Italia mungkin karena ciri khas kita mendukung seperti Italia, kemudian pada awalnya tuh kita dari kabupaten ya mungkin pada apa ya cara dene iki nek misale DC ya wis ecenane dhewe dinggo sisan ngono cara dene ngono lho Mas. Jadi jangan malah ditolak mentah karena itu malah menjadi kepuasan tersendiri bagi yang DC. Ya udah kita pakai juga seperti Solo tuh DC-nya Solondon, Solondon lah. Nah itu mereka pakai juga malah akhirnya selamat datang di Solondon. Gitu. Itu malah yang membuat asik di dunia sepak bola. Ada 8 tuntutan yang dilayangkan dari pihak BCS kepada manajemen klub. Dimulai dari program pembinaan dan akademi usia muda PSS Sleman, mes untuk pemain, lapangan untuk berlatih, marketing and business development, menghapus peran dan posisi ganda, manfaatkan dan utamakan peran official media PSS, penyelenggaraan pertandingan yang profesional, serta standar operasional prosedur yang jelas dalam perusahaan. Teman-teman kampus Bosman juga pada saat itu sebagai apa ya, orang yang pada awalnya memprakarsai beberapa komunitas tua-tua di BCS, termasuk AT Keras, Bebersari, sama Ultras pada saat itu. Sebelum aksi boikot itu, sekitar 3 mingguan itu kita melakukan aksi di SCH. Jadi kita merangsek masuk karena memang secara basically-nya si pemilik saham PSS mayoritas ini pemilik SCH Mall di ya SCH Mall di sana Magelang itu. Jadi kita berusaha merangsek masuk, kemudian kita menuntut bagaimanapun Pak Keno datang mau menemui kita. Jadi tuntutannya mulai dari situ sebenarnya, bagaimana caranya kita tuh bisa sedikit ngepres lah cara ini, ngepres Pak Sukeno agar bisa mendengarkan kita. Kita di PT itu kekurangan orang Mas. Kita naik meeting itu paling untuk mengpapat. Saya tawari Mas Jepanto untuk mengelola bantu kami lah. Di PSS sendiri sedikit kontroversial juga, kayak nggak peduli dengan supporter apabila misal ketemu cuman ngeyem-nyemi tok kayak gitu biasanya. Maka dari itu kita harus menyikapi suatu boikot itu, kita membuat boikot itu dengan harapan PT itu supporter itu punya controlling, andil controlling besar dalam klub. Jadi nggak cuman sekedar dukung tuku tiket yang misal apabila dimisalkan mungkin kita tuh sebagai sponsor PSS, karena penghasilan PSS terbesar sendiri pun dari ticketing dari kita sendiri. Jadi kita punya hak sebagai controlling. Brigata Kurvasut, yaitu supporter PSS Sleman yang beraliran Ultras tersebut, memiliki 8 manifesto yang mereka pegang teguh. Dimulai dari no ticket no game, mandiri menghidupi, no politika, still solo, away days, no leader just together, sebatas pagar tribun, ora muntir.
Mungkin yang pertama ada WEDES. WEDES ini ya kita mau nggak mau diharuskan mendukung tim kita dimanapun tim kita berlaga. Jadi misalnya di luar pulau pun kita harus paling nggak hadir lah, ada satu anggota, dua anggota hadir. Tapi yang jelas WEDES ini sebagai apa ya? Aku harus ada untuk timku. Dua ini adalah orang muntir. Orang muntir itu bukan berarti kita tidak mau menghadapi suatu musuh, tapi juga tidak boleh menghindar dari suatu ego kita sendiri. Misal ego kita harus menginginkan untuk berhenti mendukung, ya kita orang muntir untuk tidak berhenti. Jadi ono terus nggo PSS. Tapi secara dasar seperti itu. Tapi nek misalnya secara historikal itu beda lagi, karena dulunya mungkin sedikit menyangkut sejarah BCS juga, terutama terhadap perlawanan pada waktu saat 2012-2013 itu melawan Slemania, jadi ada sedikit gejolak di sehingga terlahirlah satu jargon orang muntir tersebut. Kemudian yang ketiga ada status pagar tribun. Status pagar tribun ini sebenarnya pada awalnya dulu pertama kali itu hanya sebatas jangan pada turun ke lapangan. Jadi karena mungkin pada zaman dulu selesai pertandingan itu penonton pada pingin masuk ke lapangan, turun, minta foto, kayak gitu, minta tanda tangan. Dan mungkin pada saat itu BCS mulai sedikit memberi suatu tagline, yaitu sebatas pagar tribun agar nggak masuk ke lapangan. Tapi seiring berjalannya waktu, sebatas pagar tribun ini bisa diartikan juga sebagai jangan masuk ke ranah PT, manajemen, dan lain-lain. Tapi kita hanya sebagai controlling aja. Mungkin PSS mulai mau bangkrut itu tahun 2011 ketika udah nggak ada lagi sponsor, dan mungkin beberapa pada saat itu Sukeno itu baru dipasrai untuk mengisi manajemen itu tahun 2011 akhir. Kemudian di 2012 ini PSS tuh mulai kedatangan beberapa investor, seperti kalau zaman dulu ada yang namanya Teh Poci, kemudian sempat terdengar kabar tuh Air Asia atau Garuda, saya lupa. Tapi yang jelas mulai dari situ mungkin peran supporter itu sebenarnya adalah menarik sponsor. Jadi BCS mulai besar itu tahun 2011, 2012. Terus mungkin mulai menarik perhatian dunia itu tahun 2011 ketika tidak boleh memasuki Tribun Selatan, dan hal itu malah justru membuat dunia itu peduli dengan BCS. Kemudian semakin banyak anggota BCS masuk ke Tribun Selatan, kemudian mungkin karena atraktif dan kreatif untuk mendukung klub kita sendiri, mulai sponsor tuh mungkin apa ya, wah ini hal-hal yang bagus nih, misal kita investasi di sini. Jadi mungkin hal-hal yang mendorong pada waktu itu adalah pertama supporter sendiri mendorong masuk sponsor, yang kedua mungkin membeli tiket. Jadi mungkin mulai tahun 2013 itu kan ada kampanye No Ticket No Game. Kemudian pada saat itu kesadaran untuk membeli tiket itu masih rendah. Jadi kayak masih banyaknya calo, kemudian banyak bludus, apa sih istilahnya bludus ya? Masuk tanpa tiket, terus ngeblong. Terus nah, mungkin pada saat waktu itu teman-teman mulai sadar akan pentingnya tiket. Kemudian dari tiket tersebut mungkin bisa menghidupi PSS, karena dari satu match kalau nggak salah itu bisa minimal 600 juta. Jadi ya mungkin misal satu match itu 600 juta, kemudian dalam satu tahun itu bisa sekitar 15-18 pertandingan. Nah itu kalau di total mungkin bisa dapat bersihnya itu sekitar 8 miliaran lah, sekitar segitu. Nah itu udah bisa menghidupi klub secara lumayan lah, dan bisa beli pemain-pemain, ya nyicil beli pemain seperti itu. Dan mungkin pergerakan supporter yang masif itu malah justru sebagai itu tadi, pertama bisa bikin sponsor masuk, dan kedua bikin kesadaran untuk membeli tiket. Kemudian mandiri menghidupi ini sedikit punya sejarah juga di BCS dan PSS, terutama pada tahun 2013 ini mandiri menghidupi digunakan sebagai tag name jersey PSS, yang pada awalnya dulu BCS melalui CSS ini mensponsori PSS. Ya bisa dibilang menghidupilah. Kita mandiri untuk menghidupi kita, klub kita sendiri. Kita mandiri mencari uang dan untuk menghidupi klub kita sendiri. Kayak gitulah intinya.
Steel Solo. Steel Solo ini karena mungkin pada waktu dulu awal berdirinya BCS masih kental yang namanya blok-blokan, misalnya blok Arema dan Jack, kemudian blok Viking dan Bonek, mungkin pada saat itu yang sangat kental itu. Tapi untuk sekarang ini mungkin sedikit diartikan kita tidak boleh ya berkawan dengan siapa aja boleh, tapi yo ojo nganti kejaran kayak gitu lah. Tapi ya yang jelas kita sebagai BCS ini independen, kita nggak membela blok mana, nggak memusuhi blok ini. Jadi musuhmu belum tentu musuhku, kawanmu belum tentu kawanku. Kemudian no politika ini yang mungkin sangat-sangat ditekankan sekali di BCS karena menyangkut mobilisasi massa. Di BCS ini rawan dengan dimasuki politik. Jadi nek misalnya kasarane ada suatu orang, misalnya yo anggap aja Kapotipu ikut ke suatu partai tertentu dan mengajak anggota lainnya, itu sudah melanggar no politika. Tapi yang di sini yang ditekankan adalah kowe iki oleh berpolitik tapi ojo go politik ning tribun. Sebenarnya kalau misal pergerakan khusus tuh nggak ada, tapi yang jelas kayak gitu tuh udah kayak ada kayak mengalir begitu saja gitu mas. Jadi ini misalnya kebetulan misal kayak pergerakan, biasanya kalau pergerakan boikot kemarin kita kan berafiliasi sama teman-teman Altikras, Babarsari, kemudian ada teman-teman Ultras juga, itu kan secara tidak langsung membentuk suatu yang mengakrabkan beberapa komunitas juga gitu loh. Jadi untuk eksternal mungkin kayak gitu sih lebih tepatnya. Jadi mengalir gitu aja sih. Misalnya WDS kita itu biasanya juga bareng satu, karena kalau dari BCS sendiri pun juga udah mulai diajak untuk WDS dari pusat itu. Jadi misalnya satu bus bisa campur-campur, misalnya kampus bus ketemu La Cosa Nostra, ketemu Good Boys, jadi kita bisa ketemu siapapun. Nah mungkin mulai dari situ bisa mengakrabkan satu komunitas dengan yang lainnya. Tapi kalau untuk internal sendiri, pergerakan khususnya tuh sebenarnya bikin acara. Jadi dimulai dari bikin acara, bikin something lah. Gak cuma acara, mungkin bisa diskusi, mungkin bisa. Kalau kemarin kita sedikit movementnya itu beberapa teman-teman kita apa ya, istilahnya meneror SCH dengan nemplek-nemplek kertas-kertas gitu, stensilan gitu di dalam mall. Ya mungkin pergerakan kecil tapi bisa apa ya, membawa teman-teman tuh gerak bareng. Jadi hal-hal yang kecil kayak gini tuh yang malah bisa merekatkan satu sama lain dan apa ya, memiliki marak kayak apa ya, sesama, jadi apa ya, perasaan dua inilah yang merasa seneng lah, terus tambah semangat sih dengan mungkin dengan kreativitasnya, dengan kekompakannya menjadikan kita tambah semangat. Wah, supporternya mungkin dua kata sih, luar biasa. Ya kesannya sih, menurut saya sih menyenangkan di sini sih. Mau dari supporternya, mau dari masyarakatnya, fans. No Leader Just Together ini sedikit bersangkut paut sama apa ya, berkaitan satu sama lain dengan No Politika. Jadi mungkin saat ini No Leader Just Together itu bisa diartikan tidak menerima struktural organisasi sebenarnya kalau secara dibahasakan dengan gamblang. Jadi misalnya
suatu bentuk organisasi kita tuh berbentuk struktur organisasi itu sangat-sangat rawan dimasuki politik. Jadi nih misalnya anggap aja lah ketua BCS terus dia masuk ke suatu parpol tertentu kemudian menyebarkan mengajak untuk mendukung suatu parpol tertentu ya, itu sudah masuk ke politika juga kan. Jadi ini sangat berkaitan antara no politika dan no leadership. Tapi intinya di BCS ini together-nya itu diartikan dalam sebuah forum karena keputusan tertinggi itu ada di forum BCS. Terus bernyanyi.